348. Kami serahkan kepada orang tua kembali ke kampung masing melalui perwakilan dan melalui perwakilan Bapak Ketua Komite Nasional. Selanjutnya pelepasan atribut. Ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dalam rangka melepas atribut kebesaran SMP 1 Prawil untuk diganti dengan atribut SMA pada waktu melahirkan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh guru yang pernah menimba di SMPN 1 Prawil sejak terdaftar di bulan Juni tahun 2019-2020 sampai dengan sekarang 2021-2022 memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat berguna untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangga dekat, tetangga jauh, masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Ala hadzihi niyyat bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Permisi. Yang serahkan atribut kebesaran siswa SMP 1 Prawil yang tersamakan dan dilepas pada hari ini kepada kedua orang tua masing-masing siswa melalui perwakilan Bapak Ketua Komite SMP 1 Prawil. Semoga menjadi siswa yang berprestasi di tempat di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekali lagi informasi untuk kelas 9 yang akan melanjutkan sekolahnya ke SMA N10. Yang akan melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Teras. Pak Guru sudah bagikan atau sudah share link terhadap pendaftaran. Silakan di kalian isi secara online. Nanti dimulai di grup kelas masing-masing yang akan di share oleh wali kelasnya masing-masing. Semoga jadi paling depan nanti ya. Seropi. Ini nih teman nih Lena. Lalu.